Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wow Tekno. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen serta share video ini, mana tahu video ini juga bermanfaat buat orang lain. Makasih banyak buat kamu yang udah balik lagi untuk nonton video yang akan kita upload ini, ya. Udah kita upload ya. Ini dia kali ini kita bakal unboxing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 13 TWS dari Lenovo Mungkin ada beberapa tipe yang kamu belum pernah lihat Ya, karena nggak umum Atau ada beberapa tipe yang kamu udah tahu sebelumnya Karena kita juga udah pernah uh, Meng-review dan mengunboxing beberapa TWS Yang dari Lenovo juga Ataupun dari merek-merek lain Hmm Oke, langsung aja nggak perlu basa-basi Kita mulai dari mana? Kira-kira dari mana dulu? Kita mulai unboxing dari ini aja dulu ya, dari paling kiri, ujung kiri. Oke, ujung kiri. Ya, TWS yang di ujung kiri tadi di sini yang pertama. Ya, kita mulai berurut aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Oke, kita mulai dari nomor satu. Yang pertama ini ada TWS dari Lenovo ThinkPlus LivePod LP40 Pro. Oke, di belakangnya ini udah ada keterangan tentang spesifikasinya. Baterainya kapasitasnya 30 mAh. Dengan waktu mendengarkan musik bisa sampai 5 jam. Waktu pengecasannya itu satu setengah jam. Uh, untuk case-nya ini berkapasitas 250 mAh. Waktu pengecasannya itu satu setengah jam. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Seperti ini, agak repot aku mau buka cuma mungkin yang kurang afdol ya kalau kamu nggak dengar suara ceklek ceklek plastiknya kalau kamu nggak dengar suara-suara ceklek plastiknya ini aku tambahkan mic satu lagi sebentar ini dia micnya kita coba tambahkan mic biar kamu bisa dengar <tuk> oke <tuk> Jadi aku tambahkan mic ini biar kamu juga bisa dengar suara-suara ceklek plastiknya. Cek satu. Nah, jadi suara aku double ya. <laughs> Jadinya suara aku double. Ya udah nggak apa-apa. Ya penting biar Afdol aja. Kita buka plastiknya. nah kedengaran ya plastiknya oke kotaknya seperti ini seperti biasa semua Lenovo itu kayaknya ada tulisan Lenovo di sebelah kanan warna merah kotaknya warna hitam deskripsi produk pink plus di sebelah kiri polos di bawah polos di atas kayaknya mirip-mirip semuanya kita buka ya nah di dalamnya ini tersedia Buku manual, ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, semua Lenovo seperti itu. Terus ada lagi karet atau ear tips cadangannya kayak gini. Karetnya ada dua warna ya, sepasang warna putih dan sepasang warna pink. Dan juga kabel chargernya USB Type-C. Ya, apa-apa emang harus USB Type-C dong. Nah, untuk TWS-nya seperti ini. Oke, kita angkat dulu. Kita lihat untuk case-nya ya. Untuk TWS-nya, warna pink. Jujur, sebelumnya kita juga ada warna putih. Ini dia yang warna putih. Sebelumnya, kita udah pernah buka udah pernah unboxing dan kali ini kita kedatangan warna pink tapi menurut aku, aku lebih suka yang warna pink sih karena warna pink kayaknya lebih lebih nude ya, lebih imut <laughs> untuk headsetnya seperti ini nah karetnya ini beda ya dibandingkan sama TWS-TWS yang komersil lainnya karetnya beda karetnya ini uh, agak gepeng, kecil kalau karet uh, TWS lainnya nanti kita lihat ya. Kalau karet-karet TWS lainnya itu uh, ukurannya lebih gede. Mikrofonnya ada di bawah. Ya menurut aku udah oke okay lah dipakai buat teleponan. Beratnya lumayan berat sih dengan ukuran yang kecil banget tapi lumayan berat kayaknya udah ngebas ya kayaknya. Kalau kita uh, tes audio sebelumnya aku udah udah coba dengar menurut aku udah cukup lah ngebasnya udah cukup. Oke, okay, feel bukanya seperti ini. Feel tutupnya seperti ini. Port chargernya udah type C. Ada LED di bawahnya. Ada tulisan Think Plus, Ada tulisan Lenovo. Udah, gitu aja. Sesimpel itu. Oke, okay, LP40 Pro sudah selesai. Kita next ke TWS berikutnya. Untuk TWS berikutnya Lenovo Voting Plus Live Pots XT92 hmm, Ini TWS yang langka banget Aku nggak pernah lihat orang-orang review ini Mungkin udah ya Cuma aku belum pernah lihat Kotaknya seperti ini Untuk deskripsi produknya Dia ini nggak dikasih tahu dia pakai bluetooth versi apa Yang pasti eh, Kapasitas baterai dari TWS-nya itu 30 mAh ya jaraknya lebih kurang 10 meter waktu pengecasan, waktu penggunaannya itu bisa sampai 4 jam lebih awet yang tadi sih daripada ini untuk uh, pengecasannya itu butuh waktu satu jam udah untuk case nya itu kapasitasnya 300 mAh lumayan gede charging time nya itu butuh waktu 2 jam langsung aja kita buka Oke, kotaknya sama ya, namanya juga Lenovo. Di dalamnya ada buku manual, pastinya ada kisi pas. Buku manualnya seperti biasa, ini agak tebal ya, buku manualnya dibandingkan LP40 Pro yang tadi. Terus ada apa lagi? ada kabel charger usb type-c warna putih kalau tadi warna hitam uh, untuk karet atau tipsnya ini ada ukuran S dan juga L pastinya yang ukuran M udah kepasang di TWS nya kita buka wow wow keren kalau bentuknya keren ya kalau harganya kalau nggak salah lumayan sih lumayan harganya di atas 200.000 aku lupa berapa material plastiknya biasa aja <laughs> Oke, okay, ada LED warna hijau Ya, nyala di sini warna hijau Oh, power chargernya ada di sebelah kanan USB Type-C Kita buka Untuk film bukanya kayaknya ribet Karena ada harus congkel lagi di sini ya Harus kita congkel lagi Wow Wow, desainnya keren Keren sih, keren, keren. Desainnya nggak umum ya yang aku suka dari Lenovo, mereka mau buat produk itu nggak mirip-mirip dengan produk lainnya. Jadi mereka unik sih. Posisi mikrofonnya, oke okay, kita coba lihat. Posisi mikrofonnya emang ada di bawah, tapi menghadap keluar. Jadi kalau dipakai buat teleponan kayaknya kurang afdol ya, kurang maksimal. Untuk beratnya lumayan ringan ya, dengan ukuran yang besar kayak gini, beratnya lumayan ringan. Terus apakah dia ada pindah mode? Kayaknya nggak ada ya. Touch controlnya di mana di sini ya pastinya ya. Kita coba tap pendam kayak GM 2 Pro kan tap dan pendam pindah mode. Kalau ini nggak bisa pindah mode. Atau buat kamu yang tahu TWS XT92 ini bisa pindah mode atau nggak? Kalau emang tahu kasih tahu kita. Ada kuningan chargernya uh, karet atau ear tipsnya lumayan tebal, lumayan sih lumayan tebal. Tapi nggak terlalu empuk. Kurang empuk sih menurut aku Bulatannya ini bulatannya sempurna Untuk lubang audionya Udah gitu aja sih menurut aku Ya satu kata buat TWS ini Desainnya keren Cuma agak, agak malas pas bukanya Harus congkel kayak gini Pakai kuku <laughs> Oke okay, uh, Untuk XT92 Kita sudah unboxing Buat kamu yang tahu ya, yang tahu dengan deskripsi, apa dengan kelebihan dan kekurangan produknya Mau itu TWS yang udah kita unboxing atau yang akan kita unboxing sebentar lagi Kasih komentarnya Aku bakal uh, lanjut lagi untuk TWS berikutnya Kali ini ada TWS pods LP6 Pro Nah, ini sebelumnya kita juga udah punya ya, kalau sebelumnya warna hitam Sebelumnya warna hitam kita udah punya, uh, tapi kali ini kita bakal unboxing yang warna putih. Kita lihat. Feel unboxingnya seperti apa. Oke, kita baca dulu deskripsinya ya. Nah, dia ini pakai bluetooth versi 5.3. Dengan jarak 10 meter lebih kurang, baterainya kapasitasnya 35 mAh. Waktu mendengarkan musiknya itu bisa sampai 5 jam. Untuk case-nya itu kapasitasnya 300 mAh. Dengan... Waktu pengecasannya itu butuh waktu 2 jam. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan katanya ini udah fast charging. Ya, biasanya kalau udah Type-C pastinya udah fast charging dong. Kita buka plastiknya agak ribet ya, yeah, agak ribet. Tak congkel-congkel dulu. Wow, lecet ya. <tuh> Jadi lecet kotaknya. Ini kotaknya uh, kalau sebelumnya kan kita buka tarik ya. Kalau ini cuma geser aja. Nah, aku suka bungkusannya premium. Kita coba rasain feelnya. Ada penutupnya lagi di atas hitam polos. Fungsinya ya cuma sebagai penutup. Ada kabel charger USB Type C pastinya warna putih. Untuk TWS-nya, plastiknya lumayan beda ya, kayaknya lebih premium. Terus, seperti biasa, ada buku manual dan tidak memiliki karet atau ear tips. Karena emang TWS-nya ini nggak pakai karet, nggak pakai ear tips. Kita langsung lihat aja TWS-nya. Hmm, kayaknya lebih keren warna putih. Jadi lebih kelihatan jelas uh, casing di bagian dalamnya. Jadi dia ini kan punya dua lapisan casing, casing transparan di bagian luar dan casing yang warna putih di bagian dalamnya ini. Ada LED indikatornya. Sebelum itu kita lihat dulu di sampingnya seperti ini ada port charger USB type C, ada kelihatan baut-bautnya juga, ada tulisan Lenovo, tulisan ThinkPlus di sini. Dari atas seperti ini tetap transparan juga. Oke, kita rasain feel bukanya. Oke, okay. uh, ada LED indikator di dalamnya di, di sini, nah langsung berkurang ya, karena dia sedang ngecas TWS-nya. Terus ini ada segel, oh berarti dia nggak langsung ngecas ya, tapi kok bisa berkurang ya? Nah ini ini jadi minusnya juga nih, uh, nah berkurang terus ya baterainya ya. Aneh banget loh, baterainya berkurang terus, jadi 71%. Padahal ini nggak ngecas, ini nggak ngecas kan masih ada segelnya. Kamu lihat aja nih ya, baterainya berkurang. Drop banget baterainya. Ih, gila, bisa berkurang terus baterainya 69. Masa iya uh, uh, dia berkurang terus baterainya. Sedangkan kita tidak menggunakan untuk ngecas, aneh ya, aneh. Cepat banget kurangnya. Dalam hitungan beberapa detik udah berkurang 1%. Bisa jadi nanti sampai nol. Sampai habis dengan sendirinya. Nuh, lihat tuh. Wah, ini minus minus yang nggak diduga-duga sih, nggak pernah kejadian sebelumnya. Kita buka ya untuk uh, untuk segelnya kita buka. Oke, yang kiri udah, yang kanan satu lagi. TWS-nya ini tidak memiliki karet atau ear tips, punya dua lubang speaker kecil di sini, tapi yang pasti speakernya satu, walaupun lubang speakernya dua. Dan ini juga udah anti air katanya. Sebelumnya aku udah pernah coba juga cemplungin ke air dan masih nyala. <laughs> udah touch control juga. Kayaknya kalau untuk desain uh, udah keren banget. Kalau untuk desain udah keren banget. Nah justru nggak ngecas ya. Oh ngecas, ngecas. Nah udah ngecas. Jadi uh, kalau kita buka, dia nggak ngecas. Kalau kita tutup, dia baru ngecas. Yang jadi pertanyaannya, ini baterai berkurang terus untuk case nya mungkin emang udah soak eh baterainya nggak tahu juga sih soalnya kita belum coba untuk ngecas untuk desainnya keren banget tapi kalau untuk baterai casnya aneh aneh kenapa bisa gini atau karena kita belum ngecas sama sekali nanti kita coba lihat lagi ya apa iya dia, ber, dia berkurang terus sampai 0% apa iya ini kan 57% dan 56 sekarang kita coba lihat nanti apa iya berkurang terus sampai 0% ini aku letakkan aja di sini ya Oke, selesai untuk uh, TWS LP6 Pro. Udah selesai. Nanti kita lihat lagi baterainya berkurang jadi berapa. Berikutnya ada juga LP6 Pro cuma beda warna ya. Kita lihat untuk warna lainnya. Warna hitam udah kita buka sebelumnya, warna putih juga baru aja kita buka tadi. Ini kita coba buka warna lainnya. Aku penasaran ini warna apa? Untuk deskripsinya kita udah jelaskan tadi, kita buka aja satu lagi. Sama, sama. Cuma yang jadi bedanya cuma warna. Nah, ini warna hitam. Waduh, sebelumnya kita juga udah punya warna hitam ya. Kenapa hari ini kita dikasih lagi warna hitam? Waduh, gimana sih Lenovo? <laughs> Nah kayak gini nih Warna hitam dan warna putih Ya sama aja ya Kalau warna putih di sebelah kiri ini Baterainya berkurang terus <laughs> Kalau ini baterainya tetap 50% Wah berkurang terus juga ya Mungkin karena emang TWS nya ini belum pernah kita cas Dan dia ini ya hitungan baterai kotornya Jadi masih masih drop banget baterainya Oke okay, warna hitam dan warna putih perbedaannya seperti ini kalau kamu suka yang mana? Jujur kalau aku pribadi kayaknya lebih suka yang warna putih. Karena kan casingnya transparan. Percuma ini transparan tapi nggak kelihatan dalamnya. Kalau ini kelihatan dalamnya. Karena lebih cerah kan? Udah gitu aja. Untuk warna hitam udah kita buka. Warna putih udah kita buka. Untuk TWS LP6 Pro. Next ke TWS berikutnya ada Lenovo. Ini bacanya gimana ya? Lenovo Think Plus. Ini bacanya apa ya? Buat kamu yang tahu ini tipe apa? Kasih komentarnya. Soalnya aku nggak tahu ini tipe apa. Tulisan Cina semua soalnya. Buat kamu yang tahu kasih komentarnya. Oh ini dia. Produk model LP17 namanya. LP17. Hmm. Oke. Okay barang yang cukup langka aku belum pernah dengar sebelumnya bluetoothnya versi 5.3 baterainya kapasitasnya 25 mAh playing time nya bisa sampai 4 jam waktu pengecasannya 2 jam kapasitas baterai case nya itu 220 mAh dengan waktu pengecasan butuh 2 jam langsung aja kita buka Oke. Okay. Kita buka, geser juga kayaknya. Nah, benar. Geser sama kayak LP 6 tadi. Tapi ini lebih spesial lagi ada tulisan pink plus di dalamnya. Udah kata udah kayak kotak handphone ya. Di dalamnya ada kabel charger USB Type C warna putih sesuai dengan warna TWS-nya. Terus ada buku manualnya juga dan tidak memiliki karet atau ear tips. Oke, okay. kita buka aja. Ada perekatnya di di kertasnya ini, di plastiknya ini ada perekatnya. Langsung koyak. <laughs> Langsung koyak ya untuk plastiknya. Hmm, oke okay, unik ya. Unik ini ada segelnya aku buka. Be, ada kayak apa sih namanya? Naruto gitu ya nggak tahu apa namanya ada tulisan ThinkPlus, Plus ada tulisan Lenovo uh, port charger Type C dan sesimpel ini cuma yang unik di sini ada mata sebelah mata satu ada mata satu mata satu nggak tuh untuk TWS nya nah untuk TWS nya kayaknya biasa aja sih biasa aja menurut aku biasa aja mikrofonnya nggak kelihatan ada di mana mungkin di bagian dalam ada tulisan Lenovo, ada tulisan R di sebelah kanan, tulisan L di sebelah kiri. Udah biasa aja kayak gitu. Ada sedikit garis di tengahnya ini. Menurut aku ya kesan-kesannya ini biasa aja, biasa aja. Cuma uh, bungkusannya yang keren, bungkusannya yang keren menurut aku udah kayak kotak handphone. Kalau untuk case-nya ini unik cuma ada di ini aja. Cuma ada di bagian mata satunya aja. Feel bukanya aku coba Oke, okay, biasa aja. Nah, seperti ini ya. Ada LED di bawahnya. Ini bukti kalau dia sedang ngecas ada LED yang sedang nyala ini. Udah, gitu aja. Nggak ada yang spesial. Nggak ada, nggak ada yang spesial. Biasa aja. Kalau untuk audio, ya nggak tahu. Kalau untuk audio... Kayaknya eh, biasa aja juga karena kalau TWS nggak pakai karet menurut aku audionya kurang spesial, kurang ngebas, kurang nendang. Ada LP40 Pro lagi tapi warna hitam. Waduh, tadi udah ya warna putih. Eh tadi oh tadi warna putih, warna pink. Sekarang warna apa? Aku nggak tahu nih warna apa. Bisa jadi warna hitam. Kita coba buka. Untuk speknya sama kayak LP40 Pro yang tadi. Oh, warna hijau, warna sage. Warna sage. Untuk uh, di dalamnya sama kayak LPN 40 Pro yang tadi ya. Udah dapat dengan buku manual dan juga kabel charger USB Type C dan juga karet. Kita buka. File bukanya. Ya sama. Sebenarnya sama aja sih kayak yang warna pink tadi, cuma ini warna hijau. Nah, kalau sebelumnya aku suka warna pink, kayaknya kali ini aku lebih pilih warna hijau. Karena warna hijaunya ini warna hijau keren, warna hijau sage. Jadi kalau aku cowok, kayaknya bakal pilih ini. <laughs> Udah, gitu aja. Sama, sama kayak LP40 Pro yang warna pink sama. Kalau untuk pilihan warna, aku lebih suka yang warna hijau ini. Cuma mungkin nanti bakal bosan ya, kalau warna selain hitam, selain putih. Itu kita bakal cepat bosan biasanya kayak gitu. Next, ke produk berikutnya, ada LP40 Pro lagi. Oke, okay, kita buka lagi LP40 Pro. Udah 3 buah LP40 Pro yang kita buka. Ya, harusnya Lenovo ngirim yang lain lagi ya. Jangan yang sama terus. Ya, terima kasih lah pokoknya untuk Lenovo yang udah kasih TWS dan banyak pilihan warnanya. Thank you. Tapi kita review jujur ya. Aku nggak berpihak ke Lenovo, nggak berpihak ke siapapun. Yang pasti, aku bakal review jujur. Kalau emang biasa aja, aku bilang biasa aja. Oke, okay, untuk spesifikasinya sama kayak LP40 pro yang lain. Kali ini warna apa? Warna hitam. Oke, okay, untuk LP40 pro kita udah lengkap: ada warna hitam, ada warna putih, ada warna pink, dan juga ada warna hijau. feel bukanya ya sama lah pokoknya sama aja cuma warna hitam mungkin kelihatan kurang cerah mungkin kelihatan kurang cerah karena ini warna hitam ya oh lightingnya aku udah terangin lagi kalau untuk warna hitam menurut aku biasa aja sih Gak ada hal yang spesial. Yang hal, hal yang spesial dari TWS ini adalah si karetnya ini loh. Jadi kalau kita pakai, jadi buat kamu yang pakai TWS di dalam helm atau buat kamu yang berhijab pakai TWS, ini rekomendasi sih menurut aku karena dia nggak tebal dan karetnya tetap ada. Biasanya karet TWS yang tipis itu kan karetnya nggak ada. Nah ini ada ada karetnya, cuma tipis karetnya. Gepeng. TWS yang gepeng. Ya satu kata buat TWS ini nyaman, udah gitu aja kalau dibilang ada yang spesial yang lain enggak apalagi warna hitam biasa aja untuk berikutnya ada TWS dari Lenovo Voting Plus GM2 Pro Lenovo Voting Plus GM2 Pro pastinya kamu udah tahu karena video kita udah banyak banget yang nonton tentang TWS Lenovo Voting Plus GM2 Pro TWS ini pakai bluetooth 5.3 kapasitas baterainya 40 mAh Waktu pengecasannya itu uh, sekitar 1 jam, untuk mendengarkan musik bisa sampai 5 jam. Baterai kapasitasnya 300 mAh. Ini salah satu favorit aku dan favorit orang-orang ya, karena emang TWS ini murah tapi speknya udah tinggi. Dia ini pakai Bluetooth 5.3, ada dual mode. Mungkin nama gen, nam, namanya ini mengartikan bahwa GM2 Pro, Game Mode 2. Jadi dia punya dua mode dan ini Pro katanya kayak gitu. <laughs> kita coba buka. Kalau sebelumnya kita punya warna hitam, kali ini kita dikirim warna apa? Di dalamnya pastinya udah ada kisi pas dan juga buku manual. Lumayan tebal, lumayan besar, Terus yang pastinya ada kabel charger USB Type C dan karet atau ear tips cadangannya warna putih karena TWS nya warna putih thank you Lenovo sebelumnya warna hitam sekarang warna putih ini banyak banget peminatnya pembelinya udah banyak kita buka plastiknya wow Oke, keren, keren ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita punya warna hitam, sementara aku ambil ya. Kalau sebelumnya kan kita punya warna hitam, dan kalau kamu lihat, persis sama sebenarnya sama, cuma kayaknya lebih enak dilihat yang warna putih, atau karena aku udah bosan lihat warna hitam ya. Lampunya beda ya, yang satu kedip-kedip di sebelah kanan, yang satu kedip-kedip di sebelah kiri. Sebenarnya ini bisa berpindah-pindah. Kita nggak tahu kenapa dia bisa berpindah-pindah. Kadang-kadang nanti lampunya kedap-kedip di sebelah kanan. Kadang-kadang di sebelah kiri. Sama, warna putih gitu juga. Ada LED strip di depannya, warna biru. Port chargernya udah Type-C. Ada tulisan Lenovo. Ini udah mulai agak pudar. Aku kira nggak bakal pudar. Ternyata pudar. Uh, kalau warna putih mungkin bakal cepat kotor ya. Ada tulisan Think Plus di atasnya. Oke, langsung aja kita lihat di dalamnya. Wow. Aku suka desainnya. I like this. Untuk karetnya seperti ini. Menurut aku salah satu karet yang masih nyaman dipakai. Uh, untuk lubang speakernya dia ini nggak bulat sempurna. Karena emang ternyata lubang kuping kita itu nggak bulat sempurna. Coba aja kamu ambil jari telunjuk kamu. Kamu masukin ke dalam lubang kuping kamu. Sebenarnya lubang kuping kita itu nggak bulat sempurna. Agak lonjong. <laughs> Terus yang aku tahu ya, TWS ini bisa pindah mode dari mode musik ke mode gaming. Nah, ini kan mode mode apa sih namanya mode musik. Kalau lampunya kedap-kedip sebelah, aku tekan tahan selama 3 detik, dia bakal pindah ke mode gaming, lampunya nyala kedua-duanya kayak gini. Nah, mati lagi, emang kayak gitu. Terus untuk lubang mic-nya ada di bawah. Menghadap ke mulut. Jadi, menurut aku, kalau dipakai buat teleponan juga udah enak. Ya, ini TWS, salah satu TWS yang apa sih yang populer banget. Banyak banget anak gamer pakai TWS ini karena TWS ini udah pakai Bluetooth 5.3. Ada mode gaming, ada mode musik, mikrofonnya juga udah jernih, suaranya juga enak banget. Kayaknya udah rekomendasi lah, karena juga harganya murah daripada kamu beli. Ada sih yang tadi ya kan, yang kayak gini nih, XT92, harganya lebih mahal, tapi nggak nggak gimana ya, nggak sekomplit GM2 Pro. Aku rekomendasi kalau emang cari minimal kamu coba GM2 Pro aja dulu, kalau emang cari TWS yang murah. Baru nanti kamu eh, apa ya berkreasi dengan TWS TWS lainnya. Oke, okay, kayak gini, ada tulisan-tulisan di dalamnya. Udah, sesederhana itu. Ada tulisan L, ada tulisan R. Selesai untuk GM2 Pro TWS favorit nggak cuma orang lain jujur aku juga mengfavoritkan GM2 Pro walaupun sebenarnya aku jujur jarang pakai TWS tapi aku suka kalau untuk GM2 Pro udah komplit Next lagi ya eh, ini ada bungkusan yang besar banget <laughs> yang gede banget ya T40 gede banget loh dibandingkan sama kotak-kotak lainnya dia paling gede tapi nanti kita buka nanti kita buka kita buka yang kecil ini aja dulu yang paling kecil kotak yang paling kecil ini ada Lenovo Think Plus apa ya namanya PD1XG kelihatan ya ada tulisan PD1XG ini untuk spesifikasinya dia pakai bluetooth 5.3 kapasitas baterainya 35 mAh bisa bertahan selama 4 jam setengah ya 4,5 jam dengan waktu pengecasan satu setengah jam dan untuk case nya ini berkapasitas 280 mAh dengan waktu pengecasan satu setengah jam langsung aja kita buka plastiknya kotaknya seperti ini Ini salah satu TWS yang menurut aku unik bentuknya. Kita coba buka. Langsung aja kita buka. Ada kisi pas di dalamnya, ada buku manual seperti biasa bahasa Cina dan bahasa Inggris. Udahlah. <laughs> Udah kayak gitu template-nya ya. Ada karet atau ear tips cadangannya berbagai ukuran. Ada kabel charger USB Type C yang pendek ya. Ini pendek banget loh dibandingkan yang lain dan agak tipis ya. Kalau yang lain tebal, kalau ini kenapa tipis warnanya juga nggak terlalu putih. Agak aneh ya. <laughs> Oke, okay, ini dia TWS-nya. Bentuknya kayak telur. Hmm. Sebelumnya kita ada warna hitam. Ya, sebelumnya kita ada warna hitam. Dan lagi-lagi aku suka warna yang putih. Ini bukan, ternyata bukan putih. Bukan putih banget ya. Kalau kamu bandingin sama mikrofon ini, beda putihnya. Ini putih agak krim-krim gitu. Ada tulisan Thinkplus Plus di depannya. Ada tulisan Lenovo di bawahnya. Cuma kecil banget tulisannya. Nah, kita buka filenya seperti ini. <laughs> Oke, okay, nggak nyangkut ya, jatuh lagi. Oke, okay. ada LED indikator baterai. Jadi kalau aku masukkan TWS-nya, bakal naik indikator baterai yang ngecasnya. Nah, ini dia. Naik ya. Kenapa di sebelah kanan nggak naik ya, nggak bergerak? Atau nggak kena lagi? Jangan-jangan ini rusak kuningannya? Kita coba lihat. Oh naik. Mungkin agak agak bergeser jadi nggak kena. Gitu. Uh, di sini ada LED indikator baterai cepet banget kurangnya. <laughs> kayaknya tiap jadi kayaknya gini ya kesimpulannya kalau kamu beli TWS merek Lenovo gitu baru nyampe langsung dicas kayaknya gitu karena uh, ya namanya juga barang yang dikirim otomatis baterainya udah lama nggak kepake Oke, okay, kita lihat untuk TWS-nya kayak gini, karetnya kecil banget, kayaknya ini ukuran S. Jujur, aku nggak suka tws yang kayak gini kalau dipakai itu agak apa ya, agak longgar. Walaupun nanti eh, kita paksain ngepas di daun, apa di lubang kuping -kinga kita, sedikit aja goyang, dia bakal, bakal apa ya, bakal, bakal goyang, bakal jatuh, bakal longgar. Jadi, kalau emang TWS-nya dipakai longgar, otomatis audionya juga nggak maksimal. Kita dengar gitu, kalau terus kalau dipakai buat teleponan juga kurang rekomendasi karena TWS ini kan mengarah ke atas ya, dari atas ke bawah. Kita pakai. Jadi kalau dipakai buat teleponan kurang rekomendasi karena mikrofonnya agak jauh dari mulut kita. Terus yang pasti kayak aku bilang tadi, dia bakal longgar kalau kita bergerak, dia bakal longgar dan audionya bakal bocor. Ini dia lubang mikrofonnya ya, menghadap ke mulut, tapi udah oke okay lah kalau emang menghadap ke mulut. Ada juga lubangnya itu masih di dalam ini, masih di dalam TWS-nya. Ada tulisan Lenovo, udah touch control ya. Ini bukan tombol touch control. Bukan tombol fisik. Udah, gitu aja. PD1X namanya. TWS Lenovo, pink plus PD1X. Kita simpan dulu. Kita next ke TWS berikutnya. Ada... Apalagi oh ini sama kayak yang tadi ya. Sama yang kayak tadi LP17. Kenapa harus banyak yang sama? Ini juga LP17. Kita lihat ya. LP17 tadi aku udah kasih tahu di deskripsinya di di deskripsi di TWS sebelumnya kita udah buka PD1X, aku udah kasih tahu untuk spesifikasinya. Langsung kita buka aja. Agak ribet ya. Kalau kita buka plastiknya kayaknya kamu siap-siap aja harus punya pisau atau gunting. Soalnya agak ribet. Ini yang TWS yang tadi kamu lihat, kotaknya mirip kotak handphone. <laughs> Di dalamnya udah ada kabel USB Type-C, ya dan juga buku manual dan TWS ini nggak pakai karet atau ear tips. Tadi kita udah jelasin yang uh, LP17 yang sebelumnya kita udah buka tadi warna putih. Eh, tadi warna apa sih? Oke, okay, aku udah cari nggak ketemu. Di mana ya yang tadi ya? <laughs> Aku harus nonton videonya. Aku letakkan di mana? Oh, ini mata satu. Oh iya, tadi warna putih ya. Tadi warna putih, sekarang warna hitam. Nah, kalau warna hitam seperti ini, bentuknya sama aja, sama aja menurut aku. Ya, sekali lagi, aku kasih tahu yang ini LP17 ini menurut aku. Biasa aja, justru aku nggak suka ada mata satu ini. Biasa aja TWS nya simple, harusnya ini jadi TWS yang simple, bukan ditambah mata satu kayak gini. Pengennya gitu sih, cuma kalau emang kamu punya selera yang beda sama aku ya nggak apa-apa. <laughs> harusnya ini nggak usah ada mata satu lah biarin aja, simple aja. Atau, kalau emang buat desain, jangan tanggung. TWS-nya juga harus unik, headset-nya juga harus unik. Ini headset-nya biasa aja, audionya menurut aku juga biasa aja, apalagi nggak pakai karet. Oke, okay, uh, next ke yang berikutnya. Berikutnya ada sama LP17, kita buka lagi LP17. Kamu pasti penasaran kan TWS yang super besar ini T40. Sebentar lagi kita bakal bo unboxing. Segede apa TWS-nya? Kotaknya gede banget untuk LP40 ini. Aku buka dulu untuk LP17 warna lainnya. Warna putih udah, warna hitam udah, kita buka yang lainnya. Untuk deskripsi produk kita udah kasih tahu tadi dia ini pakai Bluetooth 5.3, baterainya bertahan selama 4 jam. Langsung aja kita buka. Aku suka bungkusannya aja sih kotaknya. Wow, ini unik ya karena warna biru. Kayaknya warna biru biru muda. Kita coba buka. lemnya kuat banget. Segelnya langsung koyak. Nah, kalau warna biru muda lumayan oke okay dibandingkan warna hitam atau warna putih tadi. Kita buka plastiknya. Udah mending ya, lumayan ya? Karena ya harusnya ini simple aja sih nggak usah pakai mata satu. Aneh ya kelihatannya aneh. Kalau ini udah cocok. Warnanya keren. Warnanya ini enak dilihat, terus ada mata satu kayak gini. Apa iya, mata satu atau ini gambar apa sih sebenarnya? Dia bentuknya mirip dengan kepala Mickey Mouse di dalam ini, tapi ada lagi bulatan merah, ada lagi bulatan hitam, ada lagi bulatan putih. Oke, ini udah sedikit menambah nilainya dari TWS ini karena warnanya biru muda. Kalau warna putih, warna hitam menurut aku B aja. <laughs> Dan kayaknya audionya juga B aja. Cuma kalau dipakai kayaknya nyaman banget. Ngikutin fitting telinga kita, ya. Udah paling pas ke lubang telinga kita. Oke, okay, kita bakal buka T40. Oh, belum. Nanti dulu ya. Soalnya ada satu lagi TWS XT92. Tadi kita udah buka yang pertama kali XT92. Sekarang kita buka lagi, uh, ini TWS yang ke-12 kita buka hari ini Dia nggak kasih tahu kalau TWS ini pakai bluetooth versi apa Dia nggak kasih tahu untuk baterainya Bisa bertahan selama 4 jam Kapasitas case nya 300 mAh Aku coba buka Kalau oh, tadi kan udah warna putih, sekarang warna hitam. TWS ini nggak pakai karet ya, nggak pakai karet atau ear tips. Jadi tadi aku udah kasih tahu ya di dalamnya ada apa aja. Nonton aja yang dari pertama tadi TWS pertama kita unboxing. Nah, kalau warna hitam seperti ini keren juga, keren juga. Mirip apa sih? Mirip desain-desain mobil gitu, keren ya warna putih oke, warna hitam juga oke sih menurut aku. Warna putih tadi kita udah unboxing. Ini dia. Cuma kelemahannya kalau TWS seperti ini bakal gampang lecet, bakal gampang lecet. Seminggu aja kamu pakai pasti udah ada lecet-lecetnya. Ini mumpung masih baru mulus banget ya. Keren banget kelihatannya. Tapi nanti kalau udah beberapa hari kamu pakai pasti lecet, aku yakin. Kecuali ada case-nya. Untuk finishing uh, di dalamnya kayaknya nggak mulus-mulus amat. Terus ini tipis ya. Penutup atasnya tipis. Feel buka tutupnya kurang enak. Kelemahannya itu sih menurut aku. Kalau desain udah oke. Okay. Feel buka tutupnya kurang enak. Uh, untuk ukurannya terlalu besar. Sama tadi warna putih juga kayak gitu. Ukurannya terlalu besar. Jadi kurang... Enak untuk dilihat Terlalu mencolok <laughs> Oke okay, kayak gini Bentuknya kalau warna hitam Warna putih tadi udah kita buka Udah Udah 12 TWS Udah selusin TWS dari Lenovo Thank you Lenovo Thank you Thank you uh, Langsung aja kita buka yang terakhir Ini gede banget Kotaknya gede banget Kayak kotak uh, LP75 Lumayan gede ya tapi lebih gede lagi lp75 ini tws-nya segede apa sih gambarnya aja gede banget loh kalau dibandingin sama yang lain sama kotak-kotak yang lain jauh banget ukurannya jauh jauh <laughs> mungkin nggak terlalu kelihatan karena aku pakai lensa white tapi ini gede banget nah hampir sejengkal kayak gini gede banget oke okay, tws Thinkplus plus Live t40 tws ini pakai bluetooth 5.2 tanggung ya karena dari tadi Bluetoothnya 5.3, 5.0, kalau ini 5.2. Uh, baterainya kapasitasnya 30 mAh, kecil banget. nggak <gat> terlalu kecil, tapi ya kecil lah kalau dibandingin sama ukuran kotaknya. Aku nggak tahu ukuran TWS-nya segede apa. Uh, kapasitasnya baterainya ini bisa bertahan selama 4 jam nonstop untuk kamu dengar musik dengan waktu pengencasan satu setengah jam. Dan case-nya ini kapasitasnya 380 mAh dengan waktu pengecasan 1,5 jam. Langsung aja kita buka EWS terakhir kita Kotaknya premium, lebih tebal dibandingkan semua TWS yang kita udah buka kan tipis banget ya kan kotaknya. Kalau ini tebal, kayak kotak handphone. Ini baru kotak handphone ya. Kalau tadi masih tanggung. Kita cuma buka, tapi ribet bukanya. Wow, feel-nya bener kayak buka kotak handphone. Ini ada lagi yang spesial di dalamnya apa? Wow, ini kayaknya mewah banget sih. Bukunya aja mewah. Iya, udah kayak beli handphone ya. Jangan-jangan ada ini ya, copotan SIM, kartu SIM. Buku manualnya juga gede banget. Ini buku manual atau yasin ya? Gede banget. Ada tulisan Cina untuk buku manualnya dan juga ada tulisan bahasa Inggris. Dalamnya seperti ini. Oke, 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 oke. Oke. Aku nggak kasih tahu tentang cara penggunaannya ya. Kamu bisa cari tahu kecuali kalau emang aku khusus mengreview satu produk. Aku bakal kasih nampak uh, fisiknya aja dulu. Yang ngapain aku buka gini ya? Harusnya bisa kita masukin atau kita keluarin dari sini ya. <goda> Gede banget untuk TWS-nya. Di dalamnya ada apa lagi? Nggak ada apa lagi. Ini kosong, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Udah ada buku manual tadi. abel uh, charger USB Type-C yang menurut aku biasa aja sih. Nggak, nggak semewah kotaknya. Ada kisi pas. Yang pastinya kisi pas nggak berguna ya. Kita buka langsung untuk TWS-nya. Ini mewah banget kayaknya. Jadi harus hati-hati. Wow. gede banget eh, l main gede lah kalau dibandingin sama lp75 masih lebih gede lp75 eh aku suka desainnya casingnya ini transparan bentuknya kayak gini kayak Pokemon ya <tuh> di belakangnya juga keren banget ini desain seperti ini buat apa ya kan cuma ya keren kelihatannya keren ada deskripsi produknya juga di sini nih model T40 cuma nggak kelihatan ya Nah kelihatan ya ada tulisan-tulisan lagi. Ada tulisan Lenovo di atasnya, ada tulisan ThinkPlus di depannya. Ini TWS yang wah, wow, feel bukanya. Feel bukanya kerasa mewah sih. Padat. Langsung nendang. Wih, langsung nendang. Keras banget. Rasa ya, keras. Oke. Kita lihat untuk headsetnya atau TWS-nya B aja, cuma ukurannya gede, buat kamu yang nggak suka ukuran gede nggak rekomendasi ini ukurannya gede kalau dibandingin sama yang lain ya apa LP apalagi LP 40 Pro mungkin setengah dari ini ukurannya gede ukurannya dan biasa aja aku nggak suka loh kalau TWS nggak pakai karet karena audionya ya kalau kita bahas audio kalau dari segi kenyamanan pastinya nyaman banget kalau emang TWS itu nggak pakai karet tapi kalau dari segi kualitas audionya kurang biasanya gitu Oke, okay. aku coba ngerasain pakai ya, pakai sebelah dulu uh, Aku udah pakai sebelah kayaknya udah biasa aja <laughs> Biasa aja, kurang padat, harusnya padat ya kalau pakai karet harusnya padat Karena ini nggak pakai karet rasanya kurang padat, plastiknya juga menurut aku biasa aja Nggak ada yang spesial, biasa aja masih lebih suka GM2 Pro dibandingkan ini. Cuma ya kesannya aja sih yang beda dibandingkan TWS lain. LED indikatornya nggak ada, nggak punya LED indikator. Nggak ada. Ini bukan ini LED untuk headsetnya atau TWS-nya ya. Oke, nggak ada yang spesial di TWS yang unik ini. Aku kira unik. Ternyata B aja. Cuma ya gede aja sih ukurannya. Ya kalau untuk kotaknya nilainya 99 ya kalau untuk kotaknya aku suka. Tapi kalau untuk TWS-nya biasa aja. <laughs> Oke, okay, kita udah buka banyak banget TWS. Aku matiin mic satu lagi. Oke, okay, kita udah buka banyak banget TWS dari Lenovo Thinkplus ada banyak ya. Ini kamu lihat sendiri ini ada banyak udah 13 dan meja kita berantakan banget. Di sini juga ada beberapa produk e, dari Lenovo ya di sebelah kanan ini. Kelihatan ya di situ ada beberapa produk dari Lenovo juga dan ada beberapa yang udah kita buat konten. Untuk TWS TWS lain juga ada banyak banget. Sebenarnya kita punya banyak TWS ya. Hampir 100 TWS kita punya banyak banget. Jadi kalau kamu mau request boleh silahkan tinggal komen tinggalkan komentarnya kamu request kita review atau unboxing TWS yang tipenya apa mereknya apa ada banyak ini meja udah berantakan banget udah berantakan banget mejanya ada banyak belum lagi di rak rak yang di sana tuh nah rak yang di situ itu lebih lebih banyak lagi ada di bawah lagi ada di atas lagi sebenarnya itu yang di ruang rak tengah rak bawah ada rak atas juga ada pokoknya banyak Hampir 100. Kalau dibilang banyak banget juga enggak ya. Ada beberapa orang yang punya TWS sampai ribuan. <laughs> Kalau aku ya baru segini aja dulu baru ya sekitar puluhan lah, hampir-hampir 100. Ada lagi yang mau minta request kita bakal review produk apa? Enggak cuma TWS boleh, yang lain kayak apa, kayak uh, mesin pompa air mungkin. <laughs> Atau songkar ya, karena aku sekarang lagi pakai songkar juga. Soundcard F999 yang mau uh, review boleh yang mau request boleh kasih komentarnya oke buat teman-teman semuanya semoga aja video ini bermanfaat ya semoga aja bermanfaat atau sekedar jadi hiburan juga boleh <laughs> dan semoga aja video ini juga jadi pengetahuan buat kamu share video ini teman-teman ke ke semuanya ya ke orang-orang yang mungkin lagi cari TWS share aja video ini like juga, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe, yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi semuanya, mohon maaf kalau emang ada salah-salah kata. Akhir kata dari kami, wow, Tekno undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.